Saudara, satu di antara lomba yang turut dipertandingkan pada Pekan Gawai Dayak ke-37 Kalimantan Barat tahun 2023, yaitu Lomba Menyumpit. Satu di antara tantangan peserta dalam lomba ini yaitu tiupan angin. Lomba Menyumpit Pekan Gawai Daya PGD ke-37 Kalbar tahun 2023 dilaksanakan di halaman Rumah Radak Jalan Sultan Syahrir Pontianak, Senin pagi 22 Mei 2023. Lomba diikuti sekitar 60 peserta laki-laki dan 30 peserta perempuan. Jumlah peserta ini belum termasuk peserta tamu dari negara tetangga Malaysia. Satu di antara tantangan peserta dalam lomba adalah tiupan angin. Kendalanya kurang itu sih bang, apa dengan besinya, pelurunya. Jadi suka meleset. Angin pengaruh nggak? Angin pengaruh. Angin pengaruh ya. Udah berapa lama latihannya? Baru bang latihannya. Baru latihannya. Iya. Baru latihannya. Langsung nampil di sini gitu. Iya. Ya. Sebelumnya udah pernah ikut? Belum. Baru. Baru ini yang pertama ya. Jumlah peserta pada lomba menyumpit tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ketentuan sumpit kita panjang itu maksimalnya itu 2 meter 30 panjang sumpit. Kalau untuk jarak tembak itu putri 20 meter, putra 30 meter. Jumlah damaknya bang? Jumlah damak kita menggunakan 10 damak, 5 berdiri dan 5 jongkok. Posisinya seperti itu. Standar sumpit itu udah tentukan? Standar sumpit kita acuannya dari nasional. Jadi standar sumpit nasional itu dari 2 meter sampai 2 meter 35. Lomba menyumpit adalah satu di antara upaya untuk melestarikan tradisi berburu masyarakat Dayak yang zaman dahulu menggunakan sumpit. Tim Liputan Ruai TV mewartakan.